jadi buayanya. Ini pawangnya. Sedapnya. Alah, bahasa enak oge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi sama Tete di sini. Masih di Abang Kong. Samoy. Swadikap. Jadi ini Tete rencana Tete mau dinner. Mau makan malam di kapal itu sebenarnya sama rombongan ibu-ibu semuanya. Tapi ini kita jam segini udah nyampe di Siam Paragon. Kan mau dinner cruise, kita ada jam segitu nggak selapar tuh. Kita mau cari makanan dulu di sini, terus buat aku cari makanan. Dapet, ini dia. Makannya di mana kita lihat cari jajanan lain lagi. Ya seafood songtang. Kita mau arah rata ini mas. Ini buayanya, ini pawangnya. Nah, ini dia jajanannya udah dapet. Kita pun kurang mah bandrosnya. Di sini sebenarnya jajanannya ada banyak banget. Termasuk tadi ya ada si babi sama si buaya itu. Tuh lihat. Ya. Ini oyster, ini cemilan-cemilannya. Kita coba ya. Kita coba oysternya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cocok ke sausnya. Enak banget. Sumpah. Kayak omelet gitu. Karena dia pakai telur. Omelet oyster gitu. Kayaknya aku pernah makan yang kayak gini juga di Pick. Dan yang ada di Indonesia juga gak kalah enak asli. Justru kalau dari segi rasa kayak asin gurihnya kayak gitu-gitunya lebih enak yang di Indonesia sih kalau menurut aku. Yang di Pick ada tuh apa gitu.
Tapi yang aku suka si oyster ini, dia tuh masih setengah matang gitu. Jadi masih juicy banget. Udah rata. Tapi ini sih kalau menurut aku sih lebih enak yang di Indonesia, omelet oyster gitu. Kalau yang di Jakarta tuh kayak si tepungnya tuh nggak terlalu banyak ini, tapi kebanyakan telurnya. Tapi memang kurang enak. Jakarta oke, harganya sekitar segituan sih, 80.000. Iya, itu 75.000 tak oyster. Enak ya? Yang di Jakarta belum ada di Pik Endol. Togenya gede-gede. Tenyes-tenyes. Kayak nuber kuah-kuah namanya. Enak nih, dok mau nyobain nih. Pengen jajan lagi aku teh yang berkuah-kuah. Terus coba yang ini. Emang ini. Iya teh juga bandros lain. Amis, kalau aku kan suka bandrosnya yang asin. Kayak kue pancong. Kalau aku bilangnya bandros, tapi kalau bandros di Garut mah rasanya asin. Kalau ini rasanya lebih ke manis, tapi sih kelapanya berasa. Sekarang kita coba ini. Kerangnya bersih dah. Mun ieu rada semu gunyal genyal. Ini ada kelapanya tengahnya. Aku lebih suka ini malah. Genyal. Kayak jelly. Ini enak banget. 50 baht berarti 25.000-an lah. Itu rasanya kayak apa? Wangi atau? Enggak, rasanya tuh manis. Tapi manisnya tuh enggak yang lebay. Manis, gurih, manisnya tuh manis salewat gitu. Enggak yang manis-manis banget kan?
tengahnya ada kelapa dan juga ada wijennya. Dan ini tuh dari tepung, tapi kenyalnya tuh kayak kenyal-kenyal kue tiaw ya. Enak banget. Sumpah ini enak banget. Lihat, saking kenyalnya. Kelapa muda. Ya, Vanessa, oyster. Endol. Jadi apa lagi ya? Yang berkuah-kuah enak kali ya. Aino berkuah selain tom yum apa? Nanti kita cek ya. Nanti kita cek apa kalau ada tom yum enggak apa-apa deh. Sekarang tinggal nyari yang berkuah. Padahal ini tuh tujuan kesini kita mau makan malam loh. Tapi sambil nunggu kita nyemil. Ya jam. Ada tulisan apa kita coba kuah originalnya dulu. Masya Allah. Kasih chili oil. Chili oil ini teh tenang asa cawera. Oh, teh. Chili oil emang gini. Terus. Mana gurih? Panas itu. Mana di dia ya? Adi oleh dirinya. Ari cuka mana cuka? Biasana tilu kieunya cuka teh nya. Sayur dipit titit. Kita aduk dulu. Sedapnya. Hazam eta. Hazam eta. Sedapnya. Gila. Bisi-bisi hazam tuh ini. Bagian aja ini para rata putas. Dicoy banyak. Halo. Thank you. Mari kita makan. Iya, Miss Dasem, Miss. Tapi mie senatnya di dia mah ku gula bodas. Mie dasem. Mie dasem ala Thailand. Aroy mak. Sapi. Ada. Baso nawe. Bisa pilih ya. Nih. Ini pakai babat. Hah?
babatnya lain. Benar pisan babatnya. Nah, kerna kos agar. Enak. Enggak berasa agar laut. Ya udah urang mah di krus mah moal ngadon dahar di foto. Ya asli ieu babatan ngeunah pisan. Ari di babatan teh. Babatan. Eh ieu babat, ngebodas. Iya. Alah. Was-wasnya cenah kana baju, salua urang ge. Kedepan takut kena baju. Rp100 batnya berarti kayak itu Rp50.000-nya. Rp45.000. Ya mejehna lah ya. Mual gagal ieu urang bumbuan. Uyah. Abdi mah endol dah. Meunang. Kedua, ngambil lebih lada seutik. Mohon itu kangkung? Ya kangkung. Oh gagang kangkungnya? Ya. Ayo kecap ikan. Mana botol? Olip. Mana deh ini babat? Asli ya babatnya ngeunah, pisan endol, enak banget babatnya. Nyakrek. Kos naon ya? Kayak apa ya? Jeng nggak ada bau baunya sama sekali. Napisan pokoknya aja babat. Ntar besona. Alah, besona oge. Ini dagingnya enak. Enak, enak semuanya enak. Mi, iya jeng anu di platinum enakan iya. Asli di platinum ada jualan kayak begini juga, di platinum di atas tuh di food courtnya, tapi menurut aku enakan ini, baksonya enakan ini. Ini mah baksonya kayak bakso-bakso gepeng yang endol. Nyakrek pisan sih baksonya nih. Ah emang enak banget baksonya, sumpah. Ih, raus pisan asli. Si eta-eta orang mananya? Thailand. Nyanya dirasa-rasa rasa kurang uyah. Apa karena orang meresep asin? Kurang amis di gula andai. Enak. Mana deh babat ah.
jadi cukanya tuh di sini tuh di cabe ya. Lu meser teteh? Oh teteh bakso semua, nggak pakai babat. Babatnya enak pisan. Oh nggak makan jeroan? Ih sehat banget hidupnya. Nggak makan daging, nggak makan jeroan. Jadi kita tuh ininya di icon apa? Terminal si buat krusnya tuh di sini. Di icon Siam. Karena masih lama, perut udah keroncongan, jajanlah di sini di dalam mall si icon Siam itu. Ternyata ini karena lagi ada event atau memang setiap hari ada begini. Masya Allah luar biasa. Dan pilihan jajanannya banyak banget dan endol-endol. Salah satunya si bakso ini halal. Ada tulisan halalnya. Terus tadi si oyster. Oysternya enak tapi menurutku lebih enak yang di Jakarta, yang di Indonesia. Cemilan-cemilannya ini enak banget asli. Gak ngerti lagi sama orang Thailand yang sekreatif itu dan cemilan-cemilannya enak semua. Baksonya gak kalah endol. Aku pikir paling jago itu bakso itu orang Indonesia, udah ternyata di sini baksonya lebih. Aku sih cocok banget, menurut aku ini enak banget baksonya. Bakso harga 100 baht sekitar 45.000. Oyster 150 baht sekitar 75.000. Jajanan-jajanan yang tadi 50 baht sekitar 25.000-an. Oke. Yang kalian ada rencana liburan, mungkin mau dinner cruise, naon sih? Cruise? Terima kalung orang nyurutnya. Dinner cruise. Nah, ambil mampir jalan-jalan di Icon Siam, bisa menikmati kuliner dulu. Tapi jangan lupa sisain, perutnya harus dikosongin juga buat nanti makan malam di cruise. Oke? Okay? Oke. Okay. Udah endol banget. Terima kasih udah ngikutin konten teteh. Jangan lupa di like, komen, juga di subscribe. Atunun, assalamualaikum.